like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayak Bedik Channel. Hari ini saya dah mengucapkan terima kasih kepada Masri Aing. Ini dia. Kalau kamu nak tahu, inilah ikan labang eh. Tiba ni kelabang. Jadi kelabang ni sejenis ikan sungai air tawar. Dia serupa macam ikan patin macam tu. Tapi kat Sarawak dia panggil ikan labang lah. Tapi dia tahu eh. Ikan pakai lain, ni lain lah. Ni terdapat rasa kat Sarawak je ada ni. Ikan labang ni eh. Dia sejenis ikan patin ni. Tak tahu patin apa. Kalau di patin panggil patin juga ni. Kalau sini lah. Setahu saya lah. Tapi kalau Sarawak dia panggil ikan labang. Popular dia panggil ikan labang eh. Ni ikan. Sebab ni ikan ke patin dia ada janggut. Ini tak ada janggut tengok ni. Ha. Tak ada janggut ni. Ni tak ada janggut. Ha. Ikan patin. Jadi ikan ni saya akan masak asam pedas Dayak style lah. Kita masak masak asam pedas tu tapi cara Dayak yang dimodernkan ya. Di sini saya tunjukkan bahan ya. Ini kita ada pokok kantan. Kita gunakan umbut ya di dalam ni nanti ya. Umbut dalam ni kita buka, kita ambil umbut dia saja ya. Di sini adalah buah kandis. Buah kandis ni menggantikan macam asam keping ataupun asam Jawa. Yang mengganti ni pemasam juga. Ni terdapat di Sarawak juga ni ya. Buah kandis ni. Ni buah kandis nama dia. Ni masam ni buat. Okey, bahan tambahan dia di sini kita ada daun salam ya ataupun daun bungkang ataupun daun bungkang ya. Ini bunga kantan ya ataupun bunga kecalak lah. Bawang putih dia ada, bawang merah, ini lengkuas, halia, kunyit dan cili padi ya. Okey, bahan semua ni nanti saya akan ketuk-ketuk semua dulu. Lepas tu mari kita mulalah masak. Saya nak potong ikan dulu ya. Ya, kita potong dulu ikan ni. Kita potong dulu. Ini ikan labang ni memang sedap ni. Dia lebih sedap daripada ikan bau. Macam itulah labang ni. Mahal ni. Sekilo berapa tu? 60 lah. Kalau dijual lebih kurang 60 macam tu ni sekilo. Ikan labang. Okay, kita potong semua sekali macam ni. Lepas kita mula masak dia. Kita bersihkan semua. Kita mula masak. Stay tuned. Okey, jom kita mula masak eh. Ini bahan kita semua tadi dah sediakan semua ya. Kita masuk ke minyak secukupnya untuk kita menumis bahan. Masukkan bawang putih, bawang merah dan halia terlebih dahulu ya. Yang kita gaul sampailah menjadi kekuning-kuningan. Kita masukkan lengkuas, umbut kantan, kunyit, cili dan segala-galanya lah. Tahu dia sampai rata dulu. Dan biasa sekejap lebih kurang seminit macam tu lah selalu. Kita masukkan air. Secukupnya ya. Kau sampai dia mendidih. Untuk kita tutup dulu lah. Sampai dia mendidih ya. Nah, ini dia kita punya sup ni sudah mendidih ya. Kita masukkan buah kandis ni. Ini buah kandis ni pengganti kepada asam Jawa ataupun asam keping ya. Masukkan sedikit untuk memasamkan
masakan kita ni. Dan menyedapkan lagi lah masakan kita. Okey, seterusnya saya mau masukkan bapa perasa dalam ni. Jom. Masukkan secukup rasa. Masukkan garam. Masukkan ajinomoto. Dan kita gaul ya. Gaul dulu dan kita merasa ke kuahnya saja. Dan seterusnya kita masuk ke lah ikan labang. Ikan labang ni serupa ikan patin ya. Dia ikan patin. Jauh sikit. Lalu macam ni rakalkan dia. Sini dikelamkan sikit. Kemudian kita tutup. Lebih kurang 5 minit macam tu. Nanti kita tengok balik ya. Stay tune. Oh, ni masakan kita ni. Sudah siap. Ikan labang tu. Ini first time saya makan ikan labang ni. Kalau tak silap saya lah. Lalu umur saya baru first time saya makan ikan labang. Gini yo. Apa yang main tu ikan tu? Ini pesek tu. Nak berkuah eh. Sip dah. Ini isinya. Memang gini yo. Beri dan nyamai ikut tungku kita eh. Berapi. Dan kita jumpa di tempat makan tu ya. Okey. Siap untuk dihidangkan. Jom. Angkat. Kita terus makan. Haram. Ingat. Makan-makan haram. Dan ini dah masakan daripada menu yang terbaik ni. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu untuk memberkati makanan kita pada malam ini dan memberkati juga pada aku. Selamat sampai di Johor kembali ya. Okey. Dok, silakan. Kamu pakai uang kangkung, kangkung, kangkung. Kalau kita serang, 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 udah jangan beri pinggai ini ya. Mama, mama, masuk enggak? Kalau salah, kalau. Ketemu tadi. Babi, penuh si kuat. Babi, kampung ya. Ingat tahu. Babi yang sudah ya. Pudih saya guys. Pudih saya. Pudih atau pudih nangka babi, tinggal babi. Terang pula tu. Ya sikit kaya ya, pulai kita sakit ya. Pulai jatuh kau. Pulai jatuh kau. Nengah di jelawanya. Pulai jatuh kau di jelawah. Itu lagi. Tadi malam lagi. Terus kita tahu ya. Tadi lagi jelawah. Galak ini galak. Pulai jelawah. Pulai ada main lagi. Istri ya, biar lagi. Kamu saya sakit. Kedengar. Sakit aja jelawanya. Ayo saya makan dulu guys. Hari bakun tu. Kecil-kecil aja dengan ini. Mana masak apa tu? Masak asam. Asam bunga kantan. Asam bunga kantan mantap ni. Nyam nyam nyam. Top top. Eh, kepala ada mana ni? Menyamai bom kalau. Saya makan kulit ya guys. Tadi kantongnya segala dah isi. Ih, nombor. Mana? Mana? Baru yang aku makan ikan labang dah. Baru ada yang, ya aku baru yang. Sama mel, aku baru yang. Baru yang. Terima kasih, ya. Mesri Ain. Sudah bantu. Mereka main. Intek kematian lah. Mereka baru. Kesemai lah. Kesemai lah. Tempurau. Ayo, aku tipi tak tanya. Tempurau ke? Kenapa pelima? Jadi tempurau yang pelima. Tempurau pelima. Tempurau pelima. Oh, aman yang maikan cokapan. Huuuuh. Tuh 50 pinggai itu lagi. Dia berada aja. Ini video. Hah? Video ya. Itu yang musikkan aja. Manis ya. Ini yang maikan. Terima kasih. Terima kasih.
Lepas gecik kau. Rekodkan diet. Tanya dia diet tau. Berdiet mai. Batal diet. Saya mau ke Kelabang. Untuk makan malam dan video saya pada hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih juga kepada Misteri Aying dan sponsor kita Ikan Labang ni. Ya. Bye-bye. Love you all. Boleh main. Lemak-lemak.